Baik, seterusnya Proton memperkenal model terbaru yang dinaik taraf dengan reka bentuk terkini dan teknologi otomotif serba canggih. Ia pastinya seiring usaha meremajakan kereta nasional pertama negara itu. Dan malam ini majlis pelancarannya berlangsung di Pusat Dagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MyTech. Dan untuk perinciannya kita terus saja bersama Andy Riza Rohadian di lokasi ketika ini. Andy, teruskan dengan perkongsian anda. Ya, makin lama makin bergaya, itulah perumpamaan yang sesuai untuk menggambarkan kereta Proton Saga yang telah pun mula diperkenalkan sejak tahun 1985. Meskipun dah berada di pasaran sejak lebih 3 dekad lalu, namun model Saga ini masih lagi relevan dan juga mendapat permintaan tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia. Buktinya, saya tak nak tipu anda, jualan kereta Saga meningkat sebanyak 41% secara keseluruhan dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dari situ kita tahu bahawa model ini sangat popular, tapi kita tak tahu apakah faktor yang menyebabkan model Saga ini begitu diminati rakyat Malaysia. Saya bersama dengan Mr. Vijay. Mr. Vijay, mungkin ada jawapan. Kita nak bagi tahu kenapa Proton Saga ini kereta lama ni tapi masih lagi diminati rakyat Malaysia sampai sekarang. So, dari segi emosi, Saga itu kereta yang dekat dengan hati kita di Proton, ya. Oleh kerana dalam jangka masa Proton didirikan, kita sudah menjual 4 juta kereta, tapi dalam 4 juta kereta itu 2 juta kereta adalah Saga. Right? So Saga is very close to our heart. Kenapakah Saga begitu popular sekali? Saya rasa sebab sebagai kereta pertama, Saga itu penuh dengan kesemua ciri yang diperlukan untuk a first time buyer. Dan saya rasa Saga baru ini akan terus menggayakan satu style dan juga satu produk yang akan jadi pilihan pengguna. Baik, kereta Proton Saga versi baharu tahun 2019 ini akan dilancarkan sebentar saja lagi. Kita tak dapat nak tunjukkan kepada anda secara fizikal. Namun di belakang kami ini adalah grafik kereta Proton Saga baharu itu. Kita nak tahu apa ciri-ciri baru, keistimewaan penambahbaikan yang diberikan kepada kereta Proton Saga baru ini. Okey. So yang pertama kita boleh lihat grill yang baru, juga daytime running lights dan sedikit perbezaan di rear bumper dan juga wheels yang baru. Tapi yang perkara yang paling penting kita patut lihat adalah telah digantikan CVT gearbox dengan gearbox automatic dan juga dengan head unit untuk AV dan sebagainya. Baik, banyak teknologi-teknologi terbaru yang melengkapi kereta Proton Saga baharu ini. Bagaimana melihat kerjasama antara Proton dan juga Geely ini memberi kesan kepada peningkatan kualiti kereta Proton dan juga memperkukuh jenama Proton dalam industri automotif negara ini, Mr. Vijay? Okey, so mula-mula kita lihat tahun ini, kali pertama sejak 2015, Proton balik ke tempat nombor 2 di Malaysia sebagai automotive manufacturer dan sekarang sudah 3 bulan dan untuk tahun ini, we are number 2. Dan saya rasa ini berlaku oleh kerana rakyat telah lihat bahawa JV ini dengan Geely telah menjayakan kereta yang menjadi pilihan ramai seperti X70, Persona, Aris dan sebagainya. So dari segi JV itu, saya rasa ianya berjalan dengan baik dan masa depan sememangnya cerah untuk Proton. Ya, banyak lagi yang akan dikeluarkan oleh Proton dan juga Geely tahun depan. Dengannya ada SUV kedua pula, X50, insyaAllah akan keluar. Kita nak tahu bila boleh, dah boleh place order untuk Saga baru? Boleh. Boleh. Boleh online sekarang pun boleh. Boleh. Dah boleh. Warna apa yang ada? Sebab orang ni sangat suka tentang warna-warna. Warna tu sebenarnya putih, merah pun ada. Actually, saya kena tunjuk katalog lah. Okay. Kuning ada sebab musim durian ni mungkin boleh letak yellow Mustang King. Kuning saya rasa tak ada. Tak ada? Alah. Okey, tak apa, mungkin akan datang. Kereta akan datang. Terima kasih banyak, Mr. Vijay. Baik, kami akan berikan gambaran kepada anda bagaimana agaknya bentuk, reka bentuk Saga baharu versi 2019 ini nanti dalam berita selanjutnya, kerana sekarang ini pelancaran belum lagi dimulakan. Kita masih lagi menantikan ketibaan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Darren Larkin, untuk menyempurnakan upacara pelancaran kereta Proton Saga versi 2019 ini. Saya Andy Reza Rohadian, kita kembali bersama rakan sugas di Angkasa Puri.